Hah? Princess? Kamu ngapain di sini, sayang? Kena kira siapa? Ternyata abang. Ih, Kena kangen banget sama abang. Udah setahun lebih ini abang gak pernah jumpain Kena. Abang gak kangen sama Kena. Kenapa abang gak pernah pulang? What? Abang? Ini serius, abang? Maaf ya, abang. Abang sama ini gak pernah ketemuin kamu. Itu karena... Karena apa, bang? Bunda sama ayah yang larang abang buat ketemu kamu. Jadi, ya abang gak bisa ketemu kamu. Makanya, abang selalu berusaha buat ketemu kamu, tapi selalu dilarang bunda. Tapi gak apa-apa, kan kita ada temu. BTW, ini rumah baru kamu? Atau bunda sama ayah lagi di dalam? Kalau gitu, kalau ada bunda sama ayah di dalam, abang pulang aja deh. Enggak, bang. Di sini gak ada ayah bunda. Di sini Kena tinggal berdua sama suami Kena. Hah? Suami? Kamu jadi dijodohin sama ayah bunda? Jangan bilang suami kamu Kenneth. Wih, abang betul sekali. Kena nikah sama Kenneth. Iya, Kena dijodohin ayah bunda. BTW, abang temannya Ken. Kennya lagi pergi, bang. Jadi abang gak bisa ketemu dia. Mungkin bentar lagi dia pulang, bang. Ya udah kalau gitu masuk aja dulu deh. Pada di luar kan. Oh iya, Kena juga masak tadi buat Ken. Sekalian juga buat abang. Yaudah yuk, bang, masuk. Ken suaminya Kena. Kalau gitu, tujuan gue kesini kan ingin menculik istrinya Ken. Masa gue culik adik gue sendiri? Enggak, dia permata indah gue. Gue gak bakal culik dia, walau Ken adalah musuh gue. Sayang, kamu tunggu di sini dulu ya. Abang mau ngomong sama temen-temen abang, oke? Okay? Okay. Jadi gimana, Leader? Apa kita tetap menjalankan misi kita untuk menculik istrinya Ken? Bajingan, kalau udah tahu lo itu adik gue, berarti misi ini dibatalkan. Bilang ke seluruh anggota, jangan ada yang nyentuh istrinya Kenneth. Kalau ada yang menyentuhnya, gue pastikan orang tersebut bakal mati di tangan gue sendiri. Ngerti? Yaudah, kalian pergi luan. Gue bisa pulang sendiri nanti. Pergi. Princess? Iya, bang. Itu teman-temannya kenapa pergi? Ya, harusnya disuruh masuk aja biar kita makan rame-rame. Ya udah deh. Ya udah, bang. Ayo masuk. Enggak usah. Kenapa, bang? Abang gak suka masakan Kena. Masakan Kena enak kok, serius. Kalau abang ngira masakan Kena gak enak, iya abang parah sih. Sumpah, ini Kena buat rendang loh, bang, sama nasi kuning gitu. Ayo, bang, dicoba. Enak tahu. Adik abang ini straight banget ya. Lain waktu aja ya. Oke, abang makan di sini. Abang banyak kerjaan, jadi gak bisa ditunda. Ya kok gitu sih, gak suruh deh abang merajuk Kena. Iya, yolah abang makan bentar. Gak bisa, Princess. Kapan-kapan deh abang lagi kesini, oke? Ya udah deh. BTW, kamu udah cinta belum sama Kenneth? Hah? Cinta sama si Dugong? Maksudnya Kenneth? Enggak deh, gak mau. Kena belum cinta sih sama dia. Enggak mungkin deh kayaknya. Tapi karena Kena istrinya dia, Kena bakal berusaha supaya Kena mau jatuh cinta sama dia. Tapi enggak tahu kapan-kapan. Abang sih nanya begitu. Udah deh, bang, enggak usah bahas-bahas tentang cinta deh. Kena agak geli sama soal cinta-cinta gitu. Iya, pasti abang yakin kamu bakal cinta sama dia dan kamu bakal bahagia sama dia. Hah? Itu bukannya Bara? Si brengsek itu berani banget nyentuh pipi istri gue.
Hei, brengsek! Ken, lo apa-apaan sih main mukul-mukul orang aja? Dia tuh abang gue, kenapa lo pukul-pukul, hah? Hah? Si bajingan ini? Bajingan ini abang lo? Iya, bajingan ini abang gue, kenapa? Hah? Ken, muka lo kenapa bonyok banget nih? Kay, abang pulang dulu ya. Kamu obati tuh luka suami kamu. Ikan, Bang Bara pergi. Ini semua gara-gara nih anak nih. Ya udah buruan masuk sana Gi, beres-beres dulu baru gue obati itu luka. Au, peri anjay. Aela cuman segitu doang ya. Hah, lagian lo sih nyari masalah. Sampai kayak bonyok gini, emang lo ngapain aja tidak di? Terus ngapain lo tiba-tiba nyerang abang gue? Emang abang gue punya salah sama lo? Sedangkan abang gue aja bilang ke lo, lo itu temennya. Tapi lo menatapnya kayak musuh ya. Teman? Moga banget lo jadi temannya. Nampaknya Tina belum tahu deh sifat asli abang yang tercinta ini. Kalau aku ngurin, gimana reaksi? Pasti seru, tapi gue gak mau ikuti hati dia. Yaudah deh, mungkin dia sayang banget sama abang yang sih. Oh iya, lo belum makan, lo mau makan? Gue malas ke bawah, ambil deh sama lo, kata istri gue kan. Kok jantung gue tiba-tiba tidak hidup ya? Tapi sadar lihat, ya udah, gue ambilin nasi lo di bawah. Bisa nggak lo, gak usah tatap gue terus. Lo kenapa salting di tatap gue? Gue tahu gue tampan. Apa lo baru menyadarinya? Ih, mimpi lo monyet. Bangun. Udahlah, gue ambil dulu bentar. Kenapa gue? Gimana? Enak kan masakan gue? Ya kan enak. Ini baru pertama kalinya gue masak besar gini loh. Sebenarnya hambar sih, tapi kasian juga nengok di muka orang. Ya udah deh, puji-puji aja kali ya sekali. Enak banget kok, sumpah. Ini makanan terenak yang gue makan deh. Lo hebat banget ya bikin rendangnya, the best deh. Ya udah gue lanjut dulu makan. Hah, serius? Ih, akhirnya juga ada yang muji makanan gue. Gila sih kalau dia bersikap kayak gini sama gue, kalem gitu. Rasanya gue pengen terbang. Lihat gitu, kelihatan gantengnya. Lo kenapa sih Kaina? Udah deh, jangan mikir aneh-aneh. Gak apa-apa kita dicueki sama Sus. Harus tetap semangat. Mungkin ya dia lagi gak enak gitu.
Kenapa? Kenapa lo bilang? Lo kenapa? Gue mau nanya, lo anggap gue apa selama ini, hah? Lo kenapa nanya gitu? Kenapa? Gue pacar lo, tapi lo seakan ngebiarin cewek lain ngedekati gue. Dia sahabat gue. Terus, gue lo anggap apa selama ini? Lo pacar gue. Bullshit, lo terlalu mikirin gimana perasaan sahabat lo, tanpa pernah lo mikirin perasaan gue. Oh iya, gak harus gue, tapi perasaan lo sendiri. Kenapa lo selalu mikir perasaan orang lain, tanpa mengerti perasaan lo sendiri, hah? Gue cuman gak mau lo sakit hati. Gue cuman mau jadi pacar yang terbaik buat lo. Tapi kenapa lo buat semua seakan bertambah sulit? Tatap wajah gue. Gak mau. Tatap gue! Gue cuman gak mau persahabatan gue rusak. Lo gak tahu kan gimana perasaan gue saat sekian lama gue punya sahabat lagi. Gue... Maafin gue. Gue bakal lakuin apa yang lo mau, tapi lo harus janji lo gak akan sakit lagi. Maafin gue, Al. Gue sakit, Zik. Sakit. Wewewe, kalian tahu gak sih, tadi malam gue ngechat Kak Ziko. Tapi iya sih cuek. Semangat terus ya Bestie, semoga lo bisa dapati Kak Ziko. Iya, walau dia cuek sama lo, tapi mungkin lama-lama dia bakal betah sama lo. Makasih ya guys, kalian emang Bestie gue terbaik deh. Al, menurut lo, gue cocok gak sama Kak Ziko? Apa gue bisa ngedapatin dia ya? Kalau lo berusaha, pasti lo bakal dapati Kak Ziko kok. Pokoknya, gue selalu akan dukung lo. Lo tenang aja. Iya, sahabat Zalfaku. Insya Allah, lo bakal diterima deh sama Kak Ziko. Gue doain nanti sholat tahajud ya. Iya, gue juga bakal doain kok. Tenang aja deh. Okay, Andre mana? Udah datang deh tadi. Lama banget sih dia, tinggal nunggu dia lagi nih baru berangkat. Ya mana gue tahu, lo telepon lah. Awas, neng cantik, awas. Ini abang remnya blong nih, neng. Awas, neng. Alia, awas. Awas. Alia. Bangsat, berani-beraninya lo mau nyelakain cewek gue. Oh, hah? Cewek? Alia cewek lo, Zik. Ini gak bener kan, Zik? Ini semua bohong kan? Gak apa-apa, lo tenang aja oke? Udah. Ziko! Maksud lo apa, Zik? Ini semua bohong kan? Lo yang apa, hah? Apa? Lo bohong kan, Zik?
Alia bukan cewek lo kan? Lo bohong. Kata mereka lo belum punya pacar. Jujur, Zik. Alia cewek gue, bahkan sebelum lo datang ke kehidupan gue dan hampir membuat hubungan gue sama Alia kandas, gue muak liat muka lo. Tega lo, Al. Di depan lo ngedukung gue. Ternyata lo gak lebih dari pengkhianat. Lo nikung gue dari belakang. Salah gue apa sama lo, Al? Pernahkah gue ngehancurin kehidupan lo? Enggak kan? Maafin gue, Zal. Gue bisa jelasin. Enggak, makasih. Persahabatan kita berhenti di sini aja. Gue enggak mau punya sahabat pengkhianat kayak lo. Ambil Zico. Semoga lo sama Zico bahagia. Tunggu. Lo pikir bisa lepas dari gue saat tangan kotor lo menampar cewek gue? Gue ingatin sekali lagi buat lo. Alia, cewek gue. Sekali lagi lo sakiti dia, gue gak segan-segan habisin lo. Hahaha, pantas lo selalu balas pesan gue singkat. Lo gak pernah suka gue dekati lo, dan pantas gue sering lo lihat lo berdua. Gue kira itu bukan lo, Zik. Tapi ternyata dugaan gue bener. Kalian punya hubungan khusus. Zalfa, gue mohon dengari penjelasan gue dulu. Basi, Al, gue gak butuh penjelasan dari lo. Lo gak bisa mutusi persahabatan kita hanya karena cowok, Zalfa. Lo gak tahu, Kay. Lo semua gak tahu. Lo enak, Kay. Banyak yang suka sama lo tanpa lo kejar. Tanpa harus lo suka secara diam-diam. Sedangkan gue suka sama Zico selama 3 tahun. Tapi apa hasilnya? Apa? Gak ada. Kan lo gak tahu rasa sakit yang gue alami, Kay. Kay, maafin gue, Kay. Kenapa lo gak jujur aja, Al? Gue gak mau kehilangan sahabat gue. Apa dengan cara lo bohong, lo gak akan kehilangan sahabat lo? Harusnya lo gak bohong, Al. Kelakuan lo malah buat Zalfa semakin berharap sama Zico. Kita kehilangan satu sahabat, Kay. Gue gak ikhlas banget. Enggak, Zalfa akan kembali ke kita. Gue yakin, gue akan berusaha. Terus, ini liburan ke pantai kagak jadi gitu? Enggak, hari ini kita batalkan dulu. Memang benar, luka fisik tidaklah lebih sakit daripada luka batin. Itu yang terjadi pada Zalfa. Kalian kasihan sama siapa sih? Zalfa atau Alia? Sebenarnya Alia mau jelasin apa ya? Segitu kukuhnya dia. Penasaran ya? Seperti biasa. Viewersnya sampai 1000. Bakal dia lanjutin aja gue. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yeay, episode 3 siap. Lanjut episode 4. 1000 viewers, ditunggu ya. Dadah, love you. Makasih yang udah nonton sampai habis. Semangat kita sekolahnya.